Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan bermain Roblox SpongeBob SquarePants ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan melakukan perjalanan menggunakan kaki ke seluruh dunia. Seperti apa videonya? Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu dan jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja perjalanan pertama kita melalui gua ini teman-teman. Oke SpongeBob, ayo kita jalan di sini. Di sini juga banyak sekali rintangan teman-teman. Jadi SpongeBob harus berhati-hati ya. Jangan sampai kamu salah memilih SpongeBob. Kamu bisa jatuh. Hati-hati. Yup. Yup, oh, kita gagal. Ayolah SpongeBob, kamu pasti berhasil. Lompat, yup, berhasil. Kita lompat lagi di sini. Ini guanya benar-benar sangat besar teman-teman. SpongeBob memasuki gua tambang ya. Hati-hati SpongeBob, di sini ada emas. Wah, emasnya sangat besar. Ini kalau dijual SpongeBob bisa kaya. Ayo kita jalan lagi SpongeBob. Sekarang kita akan keluar dari tambang ini. Ini adalah stage pertama teman-teman. Dan sekarang kita memasuki sebuah hutan ya. Kita akan menjelajahi hutan ini teman-teman. Ayo kita mulai. Yep, hati-hati SpongeBob. Di sini banyak sekali jebakan. Yeay, berhasil. Perjalananmu belum selesai SpongeBob. Dan di sini ada jebakan teman-teman. Kita harus lompat-lompat, berhasil. Dan di sini kita harus melewati semak berduri ya. Jangan kamu menyentuhnya SpongeBob. Ayo kita lompat. Kita gagal teman-teman. Hati-hati SpongeBob, jangan sampai kamu terkena semak berduri ini. Nanti kamu bisa sakit. Ayo. Yep, berhasil. Hati-hati. Sedikit lagi kita akan berhasil SpongeBob. Hop, yep, berhasil teman-teman. Yeay. Ayo SpongeBob, kita lanjut lagi di sini. Tapi kamu harus berhati-hati ya. Hop, yep, berhasil. Sekarang di sini ada yang merah-merah ini teman-teman. Kita nggak boleh menyentuhnya ya. Kita harus berhati-hati. Kita akan mengulangi lagi dari sini. Hop, yep, yep, berhasil. Sekarang kita akan lewat sini teman-teman. Tapi kita harus berhati-hati SpongeBob. Ayo. Oh no, kita kena jebakannya lagi. Ayo kita lompat lagi. Hop, iya, berhasil. Hati-hati SpongeBob. Hop, iya, berhasil teman-teman. Sekarang kita akan jalan di sini. Waduh, ini sangat sulit sekali SpongeBob. Hati-hati ya. Kita harus mulai lagi jalan di sini. Iya, berhasil. Sekarang kita akan naik di sini teman-teman. Hop, wah. Hati-hati SpongeBob, di sini benar-benar banyak sekali rintangannya teman-teman. Kita harus lompat di sini. Ye, berhasil. Dan kita akan ke sini lagi teman-teman agar kita keluar dari hutan. Ini benar-benar penderitaan yang sangat besar teman-teman untuk melalui hutan ini ya. Sekarang kita akan memasuki desert teman-teman atau padang pasir ya. Kita akan pergi ke piramida. Wah, itu sangat keren sekali teman-teman. Ayo jalan lagi SpongeBob, tapi kamu harus berhati-hati juga. Di sini banyak sekali jebakan teman-teman. Hop, iya, berhasil. Sekarang kita memasuki sebuah kawasan yang tak terlihat. Hati-hati SpongeBob, jalannya sepertinya ada jebakan. Wah, kita harus berhati-hati. Sekarang kita ada di sebuah pedesaan teman-teman. Sepertinya pedesaan ini terserang musibah ya. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali lava. Apa yang terjadi kepada desa ini? Benar-benar mengerikan. Ayo SpongeBob. Wah, SpongeBob kena duri ini teman-teman. Duri kaktus. Kamu harus berhati-hati SpongeBob. Kita jalan di sini. Hati-hati, jangan sampai jatuh di lava. Oh my mom. Ini lavanya banyak sekali. Kita harus ke sini teman-teman. Di sini ada warga desa yang masih selamat ya. Dan dia menyuruh kita untuk naik di atas sini teman-teman. Oke, kita naik. Terus kita lompat di sini. Hop. Yup, yup. Hati-hati SpongeBob. Di bawah ada lava. Jangan sampai jatuh. Yeay. Sekarang kita lompat lagi di sini teman-teman. Hop. Yup, berhasil. Kita kemana lagi coy? Ini jalannya panjang banget. Kita harus mengelilingi dunia teman-teman. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus mengelilingi dunia menggunakan kaki ya. Sebuah spons pertama yang mengelilingi dunia hanya menggunakan kaki. Ini deh teman-teman. Wow, keren sekali piramidanya. Ayo kita masuk ke dalam SpongeBob. Kita bakal melihat apa yang terjadi di dalam sini ya. Wow, ini deh teman-teman piramidanya. Dan kita terjebak di sebuah labirin. Oh no, kita harus kemana ini? Dan di sana ada gurung Everest ya. Oke, kita akan coba ke sana saja teman-teman. Sepertinya di sebelah sana tidak ada apa-apa ya. Dan yang ada apa-apanya hanya di gurung Everest ini teman-teman. Gunung tertinggi di dunia. Wow, itu sangat keren sekali.
sekali teman-teman. Ayo kita jalan ke sini. Kita harus mencari jalannya teman-teman. Di sini sangat membingungkan jalannya. Soalnya ini jebakan labirin di piramida. Ayo SpongeBob cari jalan keluarnya. Di sini jalannya zonk. Ini benar-benar berat bagi SpongeBob teman-teman. Tapi SpongeBob akan berjuang keras untuk mengelilingi dunia ini. Oke, jalan kemana lagi nih? Oh, sepertinya kita jalan ke sini SpongeBob. Ayo, 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 ayo. Kita semangat. Di mana jalannya teman-teman? Sepertinya kita tersesat ya. Kita akan jalan di sini. Oh, ini dia teman-teman jalannya. Yipi, kita menemukan jalannya teman-teman. Syukurlah kita menemukan jalannya. Dan kita akan mendaki di Gunung Everest. Walaupun dingin, SpongeBob tidak membawa baju teman-teman. Hanya menggunakan celana dan kaos kaki dan sepatu ya. Ayo SpongeBob, kita harus berjuang mendaki di Gunung Everest ini. Hop. Iya, yep, yep, yep. Wah, di sini benar-benar sangat dingin dan benar-benar sangat putih teman-teman keadaannya. Ayo kita naik ke sini teman-teman untuk menaiki Gunung Everest ini ya. Di sini sepertinya habis hancur teman-teman tempatnya dan kita nggak boleh menyentuh yang warna putih ini ya. Ayo SpongeBob, hati-hati. Kita jalan lagi di sini teman-teman. Hop. Iya, iya, berhasil. Yah, gagal. Ini benar-benar sangat sulit teman-teman. Oke, sekarang kita jalan lagi di sini terus lompat. Hati-hati SpongeBob. Oke, kita memutar ke sini teman-teman. Kita lompat. Ah, berhasil. Kita harus naik lagi di sini SpongeBob. Ayo, ayo semangat. No, gagal. Hop, yep, yep, yep. Sekarang kita akan jalan di kotak catur ini teman-teman. Tapi kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita terjebak di sini teman-teman. Hop, yep, yep, berhasil. Terus kita akan menaiki balok es ini ya. Oke, yep, berhasil. Terus kita akan memilih jembatan jebakan teman-teman. Oh, gagal. Mungkin yang ini. Oke, terus yang kanan. Yeay, berhasil. Ya. Ini benar-benar sangat susah. Mungkin saja yang ini, yeay, berhasil. Dan di situ banyak sekali tempat-tempat yang sangat keren, teman-teman. Di sana ada Mesir. Terus yang ini apa ya? Kalian komen di bawah, teman-teman. Ayo kita mendaki saja di Gunung Everest ini ya. Sedikit lagi kita akan sampai di puncak gunung ini, teman-teman. Ayo SpongeBob, semangat. Kita lompat. Oke, ya, gagal. Ini benar-benar sangat sulit, teman-teman. Banyak sekali rintangan yang harus kita lalui untuk mengelilingi dunia ini ya. Oke, hati-hati. Yep, berhasil. Lompat. Hop, yep. Yep, yep, hop, berhasil. Akhirnya kita sampai di Gunung Everest ini teman-teman. Yippee, ini benar-benar menakjubkan pemandangan dari sini. Kita akan masuk di portal ini teman-teman. Kita akan pergi kemana ini? Wah, SpongeBob ada di Gunung Lava teman-teman. Ini benar-benar menakutkan. Ayo SpongeBob, kamu harus berhati-hati. Oke, kita sampai di sini teman-teman. Terus kita harus menjelajahi. Ini gagal. Di sini ada jebakan yang tak terlihat SpongeBob. Kamu harus berhati-hati. Hati-hati ya. Oke, jalan di sini. No, ini sebuah kegagalan. Kita harus berhati-hati SpongeBob. Oke, selanjutnya kemana lagi teman-teman? Mungkin saja kita akan naik di sini. Naiknya lewat mana coy? Oh, ke sini ya. Ini benar-benar melelahkan teman-teman. Tapi perjalanan ini sungguh menyenangkan. Apakah kalian juga senang mengikuti perjalanannya SpongeBob? Kalau kalian senang, mungkin kita akan lanjutkan di episode berikutnya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan subscribe agar kita lanjutkan lagi episode berikutnya. Terima kasih.